Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini berjumpa lagi kita dalam topik yang sangat-sangat menarik. Pembelajaran kita hari ini adalah lebih kepada fauna, which is ada tofu, mofu dan bofu. Okey, dalam zaman teknologi yang berkembang pesat, teknologi yang agak laju, so kita dihidangkan dengan pelbagai strategi-strategi pemasaran. Antaranya, kita ada sales fauna yang berkonsepkan tofu, mofu dan juga bofu. Okey, dalam sistem ataupun dalam fauna pemasaran, kita mulakan dengan tofu. Apa itu tofu? Tofu merupakan top of the funnel, okay, dan diikuti oleh mofu, iaitu middle of the funnel, dan pengakhirannya adalah bofu, iaitu bottom of the funnel. So dalam top of the funnel ataupun tofu ni, ataupun yang kita lebih senang untuk kita tahu tofu ni apa, adalah kesedaran. Bila kita berada di top of the funnel, ini adalah merupakan proses di mana prospek-prospek mula mengenal tentang anda, tentang brand anda, tentang servis dan perkhidmatan yang anda tawarkan kepada mereka. Subjek utama di sini adalah memberi kesedaran kepada prospek-prospek anda. Antara cara-cara untuk memberi kesedaran kepada prospek-prospek anda adalah melalui blog, melalui artikel, melalui video ataupun posting-posting di social media anda. Yang penting, anda memberikan nilai dan impak tentang maklumat serta penggunaan produk anda. Jadi anda kena tahu tujuan utama berada di top of the funnel adalah untuk meningkatkan kesedaran jenama bagi menarik prospek anda ke dalam corong pemasaran tadi. Kandungan pada peringkat ini, apa yang anda harus fokus adalah dengan membina kepercayaan prospek-prospek anda. Jadi anda boleh membina kepercayaan ini melalui blog post, anda boleh menggunakan infografik, menggunakan video ataupun posting-posting di media sosial anda. Yang penting, anda perlu memberikan nilai dan maklumat tentang servis ataupun produk yang anda tawarkan. Okey, sekarang kita berada di bahagian middle of the funnel ataupun mofu, ataupun dalam erti kata lain adalah dari segi pertimbangan. So bila kita berada di bahagian tengah mofu ini, ini ada peringkat di mana prospek mula mempertimbangkan untuk mendekatkan diri dengan jenama anda ataupun produk yang anda tawarkan. Jadi objektif utama kita pada peringkat ini adalah untuk kita kekalkan minat prospek dan kita memberikan maklumat-maklumat tambahan yang membantu mereka membuat keputusan. Jadi kandungan pada peringkat mofu ni biasanya lebih khusus dan lebih mendalam berbanding di peringkat tofu tadi. Jadi anda boleh libatkan penggunaan e-book, case study, webinar, demo produk dan macam-macam jenis lagi dalam memberikan info-info bagaimana produk anda boleh menyelesaikan masalah-masalah mereka tadi. Jadi peringkat ini anda boleh mula mengumpul maklumat pelanggan-pelanggan anda dengan lebih terperinci menggunakan borang-borang pendaftaran ataupun mungkin maklumat-maklumat tambahan yang anda perlu improvekan daripada pelanggan-pelanggan anda tadi. Kita berada di peringkat akhir, iaitu bottom of the funnel ataupun bofu, ataupun yang dalam kata lain adalah di bahagian keputusan. Jadi dalam peringkat ini, prospek anda ada dalam fasa untuk membuat keputusan untuk membeli produk anda. Jadi apa yang perlu anda lakukan adalah anda perlu perbanyakkan testimoni pelanggan anda, produk demo tentang produk anda, ataupun memberikan pelbagai insentif, ataupun yang lebih menarik sekarang, anda boleh gunakan pelbagai tawaran-tawaran istimewa untuk memikat pelanggan anda. Jadi peringkat bofu ini adalah direka untuk memberi dorongan terakhir pelanggan-pelanggan ini membuat keputusan untuk memihak kepada anda. Dengan memahaminya penggunaan konsep tofu, mofu dan bofu, anda boleh mempraktikkan dan menggunakan pelbagai strategi-strategi yang berkesan terutama di dunia digital bagi menarik serta melibatkan pelanggan-pelanggan ataupun prospek-prospek ini menjadi pelanggan setia anda. So dengan penerapan konsep ini secara efektif, anda bukan sahaja dapat meningkatkan jumlah pelanggan anda, tetapi anda juga dapat memperkuatkan hubungan jangka masa panjang dengan pelanggan anda dan akhirnya membawa kejayaan jangka masa yang panjang bagi perniagaan anda. Jadi kita jumpa lagi pada next topic. Bye. Assalamualaikum.